Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo crypto lovers, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Oke, baik, di sini kami kembali akan ngebahas lagi sebuah website gratis yang dimana website ini mungkin tidak akan asing lagi bagi teman-teman yang suka main cryptocurrency. Karena website ini sudah lama sekali malang melintang ya, bisa dilihat untuk rilisnya saja ya di sini 688 hari atau ya sekitar 2 tahunan lah website ini. Udah rilis ya, 2 tahunan website ini rilis dan masih legit hingga sampai saat ini. Dan website ini juga salah satu website bayaran terbesar selain dari PayPalChat ya, yang udah kami labeli bahwa website ini adalah website yang bayarannya super gede. Dan sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk mensupport channel ini dengan cara tekan like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini juga semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan update terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, linknya ada di deskripsi, atau bisa juga gabung ke channel WhatsApp ya. Untuk channel WhatsAppnya juga sudah kami sediakan di deskripsi pula ya. Oke, kita langsung aja bahas websitenya. Namanya yaitu BenPouChat, linknya juga sama BenPouChat. Ini website legal ya. Di sini kita scroll ke bawah untuk platform pihak ketiga supportnya ada BitLabs, Edgate Media, Edscan Media, CPX Research, Hideout TP, Lot.tp, Lotably, Monlik, dan Timewall. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, ada PouChat claim 0,5 token setiap 5 menit. Ada challenge, daily voucher, dan berbagai challenge lainnya. Ada overwall, level system, dan kontes mingguan. Selanjutnya untuk statistik. Untuk statistik dari website ini, penggunanya sudah mencapai 91.600 pengguna. Dengan misi yang diselesaikan 6,9 juta misi. Dan pembayarannya sudah mencapai 30.928 total pembayaran. Dan rilisnya 688 hari. Nah, ini dia legal ya, kontak. Kita bisa hubungi nanti atau melihat kontak dan privasinya ya, karena website ini website legal. Bisa dilihat juga websitenya sudah malang melintang sekitar ya 2 tahunan lah ya. Untuk daftar nanti langsung aja cek di deskripsi ya untuk video cara daftarnya, karena udah beberapa kali atau beberapa video yang kami buatkan khusus mengenai website ini. Kita langsung aja sign in ya, lalu kita login persamaan push Sweden. Kita sign in dulu ya. Nah, ini dia tampilannya ya. Token kita di sini 109 token ya. Kalau di cek ke dolar ya sekitar 0,1 dolar ya. Tapi udah beberapa kali kami melakukan penarikan di website ini dan rata-rata legit parah ya. Bisa dilihat untuk survei dan app store-nya aja, apps opernya aja di sini banyak sekali platform yang masuk di sini. Semua platform mungkin ya, mulai dari Timewall, Edgate Media, CPX Research, NoTechMe, BitLabs, Lotably. Ini Bitcoin ya, Offers for Crypto, Action Tip, Ewal.biz, Monlik, dan Bonanza Wall. Namanya agak asing ya, Bonanza Wall. Agak tidak asing. Oke, kita langsung aja ke misi earning ya. Ini adalah misi earningnya. Tapi sebelum itu ada kupon juga di sini ya. Jika ada kode kupon yang kita miliki, kode kupon tersebut nanti kita bisa peroleh dari sini. Ini grup Telegram. Kita bisa gabung ke grup Telegramnya. Nanti kita bisa memperoleh kode kupon. Dan setelah memperoleh kode kupon, kita bisa paste di sini untuk kode kuponnya. Lalu kita pilih akun manusia dan redeem. Selanjutnya di sini ada kontes juga ya. Untuk kontesnya di sini yang pertama kontes cuan ya, kontes cuan, yang kedua kontes overall, dan yang ketiga kontes level. Untuk rewardnya di sini beragam ya. Kita masuk ke menu earning. Yang pertama ada overall. Kalau overall kan udah kita jelaskan tadi, yaitu menggunakan platform pihak ketiga. Nah, ini dia beberapa platform pihak ketiga. Di overall ini atau menggunakan platform pihak ketiga ini ada beberapa misi seperti PTC, shortlink, survei, task, dan video ya. Lanjut di sini kita masuk ke PTC. Ini untuk PTC websitenya ya, bukan untuk PTC platform pihak ketiganya. Oke, udah berhasil ya, kita tunggu. Nah, di sini ada 80 PTC ya dengan reward 12,7 token dan total timenya 500 detik ya.
Cara kerjanya di sini cukup mengunjungi sebuah iklan website, yang dimana di iklan website ini kita tinggal menunggu tergantung waktu yang kita pilih ya. Makin lama waktu yang kita pilih, maka makin besar pula reward yang bakal kita dapatkan. Contohnya di sini 30 detik waktu tunggu dengan reward 0,6 token. Caranya kita pilih aja view. Setelah itu di sini kita tunggu. Bisa dilihat di pojok kanan atas ada sebuah timer ya. Kita tunggu aja timer ini selesai. Oke, kita sukses dulu lalu kita verifikasi. Lalu kita kembali lagi dan boom, bisa dilihat ya di atas ada 0,6 token has been added to your balance ya, udah berhasil. Di sini begitu pula untuk nyelesain semua misi ya. Di sini tinggal 79 misi lagi yang tinggal bisa kita selesaikan ya. Tapi di sini karena buat video kita skip ke misi selanjutnya yaitu misi shortlink. Untuk shortlink di sini ada 138 shortlink dengan token 300 token dan 138 energi. Nah, nanti kami juga bakal jelaskan apa manfaat dari energi ini. Untuk cara nyelesainnya di sini mungkin kami tidak bisa jelaskan di sini ya karena terlalu panjang untuk penjelasan mengenai shortlink ini. Tetapi jika dibilang panjang ya memang panjang untuk penyelesaian dari shortlink, tapi untuk rewardnya misi dari pouchet itu reward tergedenya berada pada misi shortlink ya. Tidak bisa kita pungkiri misi terbesarnya yaitu misi shortlink, tapi untuk cara pengerjanya juga tidak bisa dipungkiri karena sangat sulit untuk dikerjakan. Oke, kita skip dulu dari shortlink, kita masuk ke pouchet. Di sini untuk pouchet statusnya ready 5 menit ya, dengan reward 0,5 token setiap hari kita bisa ngeklaim hingga 1000 kali ya. 10 2 3 10 2 3, kita pilih aku manusia, suatu yang rapuh bersamaan Rasid Baswedan, kita memeriksa. Oke, berhasil. Kita scroll ke bawah dan kita pilih collect. Dan berhasil, ini bisa dilihat ya, udah berhasil kita menyelesaikan misinya ya, udah berhasil dari misi pouchet. Berikut tadi cara menyelesaikan misi pouchet. Selanjutnya di sini ada namanya pas pouchet. Kalau untuk pouchet ini lupa kita jelaskan tadi ya, kita cek dulu ke pouchet ya, kita masuk ke pouchet. Lupa kita jelaskan tadi. Nah, waktunya itu 5 menit ya. Kita skip lagi, kita masuk ke pas pouchet. Nah, jika kita ingin menyelesaikan misi pas pouchet di sini kita harus memiliki energi ya. Dan udah bermain overworld. Ini agak sulit juga untuk misinya ya, untuk cara menyelesaikannya. Biasanya sih di sini harus memiliki energi, tapi kalau yang ini harus nyelesain overworld juga ya. Atau nggak paham juga ya artinya apa, coba kita translate dulu ya, kita translate. Untuk terus menggunakan pouchet cepat Anda harus mendapatkan lebih banyak energi dengan menyelesaikan melawan di tidak katanya ada rekomendasi jika mau mendapatkan energi lebih banyak itu di overworld ya, benar juga ya, tapi salah satu caranya selain overworld lebih cepat bisa menggunakan cara menyelesaikan misi shortlink. Yang terakhir untuk misi di sini ada namanya challenge ya atau tantangan. Yang pertama selesaikan 10 offers dapat 2,5 token, 25 offers dan begitulah seterusnya ya. Oke, yang terakhir penjelasannya bukan terakhir sih ya, tapi yang kedua terakhir lah ya. Ini yang ketiga terakhir ya. Ini yang ketiga terakhir, kita akan melakukan penarikan. Kita pilih withdraw, kita masuk ke wallet address, kita pilih mau WD menggunakan apa. Kemarin pernah kita WD ya, tapi sekarang saldonya sedikit banget ya, cuma 1,3 doge. Ini di acara WD-nya kita pilih salah satu mau menggunakan token apa. Bisa Banano Direct Wallet, Dogecoin Direct Wallet, Matic Direct Wallet, Terra Classic Direct Wallet, Litecoin Direct Wallet, dan di sini rata-rata sih Direct Wallet ya untuk penarikannya. Oke, kita lanjut ke misi yang kedua terakhir ya, yaitu daily bonus atau bonus harian. Kita bisa ngeklaim di sini ya. Kita klaim kayak gini. Nah, kayak gitu. Complete the chapter.
Kita selesaikan captcha. Kita tunggu captchanya keluar. Mana captchanya ini, cok? Mana? 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 Coba kita klaim langsung. Bisa enggak? Invalid captcha. Tidak keluar padahal captchanya kan di sini enggak ada. Lihat. Intinya nanti kalau ada captcha ya diselesaikan aja captchanya lalu kita klaim ya. Yang terakhir di sini yaitu referral. Untuk sistem referralnya juga lumayan besar ya, 25% untuk komisi yang bakal kita peroleh ya. Nih, banyak sekali ya yang udah kita undang ya. Total orang yang udah berhasil kita undang ya sekitar 898 orang ya yang udah berhasil kita undang di sini. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya, semoga bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan wassalam.